saya belum pernah teman-teman melewati jalur ini sama sekali. Nah, jadi Alas Purwo itu ini teman-teman, dari ujung sana itu, wih luas banget. Sampai sana itu bisa ada tembusnya apa enggak ini? Ini adalah satu pohon besar yang akan menyambut kita kalau kita mau masuk ke Alas Purwo, teman-teman. Nah, kiri kanannya enggak ada. Cuman ada dari teman-teman itu yang request untuk menjajal jalan yang belum pernah saya lewati, teman-teman. Ini kan di sini ada belokan ke kiri ya, teman-teman. Di sini ada belokan ke kiri. Sebentar, habis ini hati-hati tikungan tajam ini ya. Ini ada belokan ke kiri. Nah, di jalan lurus ini masih ada jalur, teman-teman. Kemarin ada beberapa teman-teman itu yang request untuk saya mencoba jalur itu karena saya benar-benar tidak tahu jalan-jalan itu kemana. Ini ada awas tikungan maut. Nah, wow, makin masuk ke sini makin rimbun. Nggak tahu ini ujungnya apa, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini ngawur sih, ngawur asli, ngawur. Nggak tahu, benar-benar nggak tahu ujungnya jalan ini apa. Oke, wih, jalannya makin ke sana makin sempit, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, teman-teman. Nah, saya sekarang berada di jalan raya arah ke Alas Purwo, teman-teman. Alas Purwo ada di sebelah kiri sana itu ya, teman-teman. Nggak kelihatan ya? Nah, itu kelihatan. Nah, saya pelan-pelan, di sana ada Alas Purwo yang sangat luas sekali. Nah, saya cukup sering sih lewat jalur ini. Ini kalau dari Alas Purwo masih cukup jauh, nanti masih ke sana terus, ada perempatan masih ke kiri. Saya cukup sering lewat jalur ini dan saya cukup penasaran dengan ini, teman-teman. Di sini ada jalan kecil. Ini ada jalan kecil. Ini saya belum pernah sama sekali lewat sini, teman-teman. Saya belum pernah lewat sini sama sekali. Saya mau mencoba ke sini. Katanya lewat jalur ini nanti ada desa, teman-teman. Nah, desa ya. Berarti desa di pinggiran Alas Purwo seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman melihat di depan sana itu luas banget, dari ujung kanan ke kiri sampai sana itu ada hutan, itu adalah Alas Purwo. Wih, itulah teman-teman, kalau teman-teman pengen tahu Alas Purwo dari luar seluas ini ya jadinya. Dari ujung sana itu sampai ujung sana, sampai yang sebentar nanti tak perlihatkan kalau ada view yang lebih bagus. Sampai sembulungan atau apa ya, sembulungan itu. Pokoknya ujungnya Alas Purwo. Sampai, nah sebentar, ada lokasi yang bisa kita ambil dengan enak nggak ya? Saya belum pernah teman-teman melewati jalur ini sama sekali. Nah, jadi Alas Purwo itu ini teman-teman, dari ujung sana itu, wih luas banget. Sampai sana itu ada yang mirip gunung itu kelihatan kayak ya. Sampai sana itu adalah Tanjung Sembulungan. Ini baru ke kiri ke kanannya, ibaratnya apa ya? Dari samping ke samping. Terus kalau dari depan ke belakang, panjang banget. Panjang banget, teman-teman. Wih. Tapi di sini banyak warga, teman-teman. Enak jadinya. Banyak warga. Nah, di sini juga ada. Di sini banyak malah kabel-kabel listrik. Ya, teman-teman. Kelihatan dari sini itu ada genteng rumah warga. Itu kayaknya desanya. Itu kayaknya desa yang dimaksud. Soalnya tadi sebelum masuk jalur ini, tadi saya sempat beli bensin eceran. Terus tanya sama warga, "Bu, kalau melewati jalur ini nanti tembusnya kemana?" Nanti katanya masih ada permukiman seperti itu. Monggo, katanya masih ada permukiman, teman-teman. Keren, kita melihat Alas Purwo dari luar, teman-teman. Wow. Nah, ini tapi cuman nggak tahu ini apakah tinggal lurus saja terus atau ke kiri. Kalau ke kanan sih kayaknya kembali ke jalan raya. Kalau ke kanan, kelihatannya kembali ke jalan raya. Oke lah, saya mencoba lurus dulu. Karena di depan ini juga ada kabel listrik, teman-teman. Biasanya kalau masih ada kabel listrik ini, masih ada kampung yang di ujungnya kabel listrik ini nanti. Ini untuk mengaliri sebuah pemukiman. Biasanya seperti itu, teman-teman. Di arah lurus terus sana itu Alas Purwo. Ini adalah permukiman perkampungan yang kita lewati tadi jalan besarnya. Ini jalan-jalan kecilnya. Tapi di sini masih banyak rumah, teman-teman. Masih banyak rumah. Oke, kalau bisa dilewati ya kita lewat. Kalau nggak bisa ya kita kembali. Seperti biasanya. Wih, menikmati alam di sekitar Alas Purwo, teman-teman. Nah, ini rumah-rumah warga di sini.
Oke. Lewat sini aja, wis. Wah, gak tahu ini lewat mana ini. Oh, bisa ada tembusnya apa enggak ini? Oh, enggak ada tembusnya loh. Ngapunten, Pak. Lek mriku tas enten tembus ya, Pak? Oh, mboten wonten. Nggih, ajenge teng alas purwa. Nggih. Mriku nggih. Oh, nggih. Nah, ternyata ini buntu, nggak ada jalurnya. Kalau mau ke alas purwa, nggak bisa lewat sini. Ini desa di sekitar alas purwa seperti ini, teman-teman. Wih. Ini benar-benar terpencil. Kalau ke sana, ah nggak tahu lah. Daripada nyasar, kita kembali aja. Oke, 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 oke. Oh berarti desa ini tuh dikelilingi. Monggo Bu, desa ini tuh dikelilingi apa namanya persawahan teman-teman. Dikelilingi persawahan semua ini. Desanya dikelilingi persawahan. Ya desanya cuma kecil ini sih. Ini, terus itu. Itu juga masuk-masuk gang kayak gitu, masuk-masuk anu. Nah, ini jalur besarnya. Ini jalur besarnya, teman-teman. Oke. Nah, sekarang saya mau ke Alas Purwa ke jalur yang jelas, yang sudah saya tahu. Ini adalah kampung terakhir sebelum masuk Alas Purwa seperti ini. Oke. Ini aksesnya cukup enak sih, teman-teman, di sini. Ini jalan utamanya kampung ini, jalan utamanya. Kalau masuk gang-gang masih banyak. Ini adalah jalur utamanya seperti ini. Nah, ini mau ke sana masih ada rumah-rumah sedikit-sedikit kayak gitu. Oh. Kalau di sebelah kiri ini full Alas Purwa, teman-teman. Oke. Sekarang katanya bapaknya tadi kita lurus saja terus nanti belok kiri. Oke. Mungkin lewat sini bisa. Oh iya, mungkin lewat sini bisa. Tapi nggak usah lah. Itu Alas Purwa, teman-teman, di sebelah kiri ini. Nah, ternyata jalur bagusnya itu cuman pas di desa tadi aja, teman-teman. Keluar desa jalurnya kayak gini, teman-teman. Oke. Kita menyusuri jalur ini mau ke Alas Purwa, teman-teman. Oh, jadi warga itu yang rumahnya di desa ini tadi, jalur utamanya ini, teman-teman. Lewatnya itu di depan itu adalah jalan aspal yang tembus yang kita masuk pertama tadi ini. Sekarang kita mau mereview desa. Oh, di sini ada ruko satu. Nah, setelahnya sudah nggak ada. Nah, ini kalau lewat sini sih sudah cukup biasa saya, teman-teman. Di depan itu Alas Purwa. Kita sekarang mau ke Alas Purwa melewati jalur yang sudah biasa kita lewati ya, teman-teman. Nah, ini adalah desa terakhir menuju Alas Purwa. Apa tadi namanya? Pondok Asem ya, kalau nggak salah tadi kata bapaknya nama desanya ini. Coba kita baca. Kedung Sari, teman-teman. Kedung Sari. Di sini ada belokan. Kalau ke arah lurus ini bisa juga ke Alas Purwa, bisa lewat sini. Saya pernah lewat sini, tapi jalannya sangat jelek. Nanti di situ ada candi di dalamnya, namanya Candi Purwa, teman-teman. Kalau ke arah kanan ke Taman Nasional Alas Purwa, jalur utamanya yang biasa dilewati warga itu di sini, teman-teman. Yang biasa dilewati warga-warga kalau mau ke Alas Purwa itu biasanya lewat sini. Ini sudah tidak jauh lagi sih. Beberapa saat lagi kita akan berada di wilayah Alas Purwa. Oke, nah ini adalah. Ini sudah bagian dari Alas Purwa, teman-teman, di sebelah kiri ini. Di sebelah kiri ini sudah dipagar, ini bagian dari Alas Purwa. Maksudnya masuknya dari Alas menuju Alas Purwa di sini, teman-teman. Ini sudah, kalau kita ke sana terus ini sudah wis Alas Purwa dah. Nah, ini Alas Purwa wis. Ini sudah bagian dari Alas Purwa, ini ada tulisannya. SPTN Wilayah 1 Tegal Delimo, Taman Nasional Alas Purwa. Nah, ke arah lurus Alas Purwa. Ini di sini ada perempatan, teman-teman. Di sini ada perempatan. Kalau ke arah kanan mana ya? Ke arah kanan sana kita kembali sih ke kota. Kalau ke arah kiri ini ke belantaranya Alas Purwa. Nah, kalau ke sini ke arah lurus ini ke Alas Purwa yang jalur yang bagus, teman-teman, yang biasa dilewati warga itu di sini. Ini
yang biasa dilewati warga di sini. Kalau yang ke arah yang Belantara tadi itu yang saya sebutkan, itu menuju ke daerah Jati Papak, teman-teman. Nih, ini warga di sini itu sudah dikelilingi hutan dah rumahnya. Nah, kita ke arah lurus terus itu kelihatan ya. Di depan itu adalah kita memasuki Alas Purwo, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, ini adalah desa-desa di wilayah Alas Purwo, teman-teman. Desa-desa terakhir seperti ini. Nih, yang tadi itu ya desa terakhir juga, tapi bukan jalur utama, jarang dilewati. Yang ini aslinya, yang sering dilewati orang kalau mau ke Alas Purwo itu sini, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sekarang mau perjalanan ke Alas Purwo. Nggak tahu ini boleh nggak masuk. Kalau boleh masuk ya kita nanti masuk, kalau nggak boleh ya kita kembali aja, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi di sini ada pos penjagaan. Di sini ada pos penjagaan. Nanti ada dua pos penjagaan ya, teman-teman. Kalau di sini sih biasanya lewat aja langsung. Nanti kalau yang di depan sana yang ada pintu gerbangnya menuju Alas Purwo itu, nah itu kita harus bayar retribusi masuk Alas Purwo. Kalau nggak salah satu orang 10.000 dulu. Nah, di sini ada pos penjagaan. Tapi ini pos pemeriksaan hasil hutan. Jadi karena kita nggak bawa hasil hutan, jadi langsung aja, teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kita mulai memasuki wilayah Alas Purwo. Tapi ini masih jauh di luar, teman-teman. Ini masih sangat di luar. Untuk masuk ke Alas Purwo masih sangat panjang sekali. Ini belum memasuki wilayah hutan rimbun ya, teman-teman. Ini belum memasuki wilayah hutan rimbun. Wilayah hutannya masih di depan sana. Tapi kita masih akan terus ke sana, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Jalannya sangat mulus, bagus banget. Nah, ini kita sekarang sudah mulai akan memasuki wilayah Alas Purwo yang sebenarnya. Nah, ini di sini sudah mulai banyak pengumuman ya. Pengumuman banyak apa ya? Dilarang kendaraan yang bobotnya melebihi tonase dilarang masuk. Mulai banyak-banyak peringatan, teman-teman. Nah, ini kita mulai memasuki wilayah Alas Purwo. Ini hutan jati, teman-teman, di sini. Di sini hutan jati. Nanti setelah ini ada ladang. Nah, setelah ladang itu baru kita memasuki wilayah Alas Purwo yang memasuki pintu gerbang Alas Purwo. Ini masih di luar sih, masih di sekitar luaran Alas Purwo seperti ini. Sangat hijau banget. Di sini jarang sekali yang lewat. Nggak seramai kalau kita di Alas Gumitir atau Alas Baluran ya, teman-teman. Karena memang ujungnya Alas Purwo ini tidak ada tembusnya, teman-teman. Tidak ada penghubungnya kemana. Ujungnya ya laut. Jadi ya tidak begitu banyak yang lewat sini. Keren. Nah, teman-teman bisa melihat sendiri kalau siang saja seperti ini, hawanya ini siang bolong, ini jam 1.31, setengah 2 siang hari bolong. Di sini hawanya sudah sintru kayak gini, apalagi kalau malam, teman-teman. Mantep lewat sini malam hari. Ini adalah satu pohon besar yang akan menyambut kita kalau kita mau masuk ke Alas Purwo, teman-teman. Nah, kiri kanannya nggak ada pohon sama sekali. Nah, ini ada pohon besar banget. Tapi di atas nggak begitu ada daunnya sih. Nggak tahu itu pohon apa. Nah, kalau sudah melewati pohon ini, kayaknya kita sudah akan... belum, Dik. Saya kira sudah akan memasuki wilayah yang rimbun. Nah, ini kita malah memasuki wilayah yang cukup terang. Yang tanamannya baru. Tanamannya baru ditanam ini. Apanya? Pohon jatinya ini baru. Kondisi di Alas Purwo. Jalannya berkelok-kelok, teman-teman. Jalannya berkelok-kelok. Nah, ini saya sudah cukup kenceng ini naiknya. Dengan kecepatan rata-rata berapa ini? 50-60 km/jam. Oke, nah ini adalah gerbang masuknya Alas Purwo di sini, teman-teman. Nah, ini kita baru akan benar-benar masuk Alas Purwo kalau sudah melewati ladang ini tadi. Nah, ini kita akan benar-benar memasuki Alas Purwo di sini, teman-teman. No, di sini ada rumah warga ternyata. Nah, inilah suasana asli sebelum masuk ke Alas Purwo seperti ini, teman-teman. Nah, masih ada rumah yang satu. Satu lagi masih ada rumah. Keren. Ngapain sih mereka itu kok rumahnya di sini? Dulu saya waktu pertama ke sini, waktu saya ngevlog, cuma satu ini rumahnya. Sekarang sudah ada dua atau tiga ya. Sudah ada beberapa rumah. Nah, ini kita mulai memasuki depannya Alas Purwo di sini, teman-teman. Wilayah depannya Alas Purwo, oke? Rimbun banget. Kita memasuki wilayah di depannya Alas Purwo. Mantep, ini di depannya Alas Purwo. Oke, teman-teman. Nah, ini kita berada di bibirnya Alas Purwo. Nah,
pintu gerbangnya Alas Purwo ada di depan ini, teman-teman. Kalau kita masuk ke sana, kita benar-benar akan memasuki hutan belantara Alas Purwo, teman-teman. Nah, ini di sini ada tulisannya selamat datang di Taman Nasional Alas Purwo Banyuwangi. Oke, jadi video saya akhiri saja sampai di sini ya, teman-teman. Di sini banyak hewan-hewan, ada patung-patungnya juga. Oke, nanti kalau memang izin ke petugasnya, kalau memang boleh masuk, saya masuk. Kalau nggak boleh, ya saya kembali. Jadi video saya akhiri saja sampai di sini. Kalau memungkinkan, saya akan masuk ke dalam sana. Kalau tidak memungkinkan, saya akan kembali saja, teman-teman. Terima kasih. Cukup di sini. Tamu harap lapor. A few moments later. Nah, kali ini kita benar-benar memasuki wilayah Alas Purwo, teman-teman. Nah, di sini ada bangunan-bangunan terakhir dari pos penjagaan. Ini kita benar-benar masuk ke dalam Alas Purwo, teman-teman. Jadi seperti ini, teman-teman ya, view-nya Alas Purwo. Di depannya Alas Purwo itu seperti ini. Pepohonan yang sangat tinggi-tinggi banget, lihat. Pohonnya sangat tinggi-tinggi banget dan cukup hijau banget. Sebenarnya saya sudah beberapa kali ngevlog ke sini, cuman ada dari teman-teman itu yang request untuk menjajal jalan yang belum pernah saya lewati, teman-teman. Ini kan di sini ada belokan ke kiri ya, teman-teman. Di sini ada belokan ke kiri. Sebentar, habis ini hati-hati tikungan tajam ini ya. Ini ada belokan ke kiri. Nah, di jalan lurus ini masih ada jalur, teman-teman. Kemarin ada beberapa teman-teman itu yang request untuk saya mencoba jalur itu, karena saya benar-benar tidak tahu jalan itu kemana. Ini ada awas tikungan maut. Cuman saya mau ke sini dulu. Oh, di sini ada warga. Ini ada satu keluarga ini, bapak, ibu, dan anak. Mungkin habis dari pantai. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini Alas Purwo. Tapi saya nggak mau ke sana dulu, teman-teman. Saya mau, cuman saya pengen memperlihatkan situasi di Alas Purwo itu jalan rayanya seperti ini, teman-teman. Jalan rayanya seperti ini. Ini tak lihatkan ke atas. Matahari aja nggak masuk, teman-teman, di sini, karena saking rimbunnya di atas. Oke ya, matahari nggak masuk. Gimana? Apa harus lebih agak jauh sedikit? Oke, cukup ya. Oke, sebentar. Di depan ini ada apa ya? Pura. Di sini ada pura, saya kembali aja. Di sini ada pura, tempat ibadah umat Hindu. Saya mau kembali, saya mau mencoba ke jalur yang tadi saya ceritakan, teman-teman. Seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa melihat sendiri dari depan seperti apa, di belakang seperti apa. Cukup sepi banget, teman-teman. Jarang banget ada yang lewat sini, kecuali pengunjung yang memang benar mau ke Alas Purwo. Karena memang tidak ada tembusnya, jadi jarang yang lewat sini, teman-teman. Jarang yang lewat sini, kecuali yang mau ke pantai atau ke ada maksud tertentu ke Alas Purwo. Oke, saya mau mencoba ke jalur yang ke kiri ini tadi, teman-teman. Kalau dari arah berangkat tadi, jalurnya ke arah lurus. Ini saya cuman ingin memperlihatkan kalau di Alas Purwo seperti ini. Jadi kalau teman-teman melihat video saya yang malam, nah seperti ini siangnya. Siangnya seperti ini. Ini saya mau mencoba ke jalur yang ini, teman-teman. Saya nggak tahu sebenarnya ini boleh apa nggak lewat sini. Tapi awas tikungan maut ya, ada tulisannya. Ini kalau kita ke sana, ke pos penjagaan lagi ya. Saya mau mencoba ke sini karena kapan hari itu ada yang request, bang, coba ke jalur yang lurus itu. Nah, ini saya mau mengikuti request teman-teman. Ini benar-benar tidak tahu ujungnya jalur ini nanti apa, seberapa jauh. Nah, ini nggak tahu, teman-teman. Kita coba aja ya. Apakah ujungnya ada rumah, atau ada Indomaret, atau apa. Kita coba, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim, pelan-pelan karena di Alas Purwo masih cukup banyak binatang ya, teman-teman. Masih cukup banyak binatang liar. Oke. Nah, di sini ternyata masih ada jalan dan jalannya cukup bagus, terlihat sering dilewati, teman-teman. Nah, wow. Makin masuk ke sini makin rimbun. Nggak tahu ini ujungnya apa, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini ngawur sih. Ngawur asli, ngawur, nggak tahu. Benar-benar nggak tahu ujungnya jalan ini apa. Oke. Wih, jalannya makin ke sana makin sempit, teman-teman. Makin sempit banget. Oke. Dan tidak berpapasan dengan satu orang pun ya. Tidak ada warga sama sekali. Oke. Nah, tapi kalau dilihat dari sana cukup cerah. Apakah di sana pantai? Ini beneran, teman-teman. Saya belum pernah ke sini sama sekali. Oh iya, teman-teman. Ternyata di sini ada pantai. Wah, nggak begitu jauh juga sih. Nggak begitu jauh juga jaraknya. Nah, di sini ada belokan ke sana. Oke, coba saya ke sinilah. Kalau ke situ kayaknya terlalu dekat. Oke. Wah, nggak bisa dilewati. Nggak bisa dilewati. Wah, nggak bisa dilewati. Di sini ada pohon. Oh, ada jalan.
Oke, kita ngikuti jalan aja lah. Kita ngikuti jalan. Wow, kita kemana ini? Oke, kalau dilihat di sebelah kanan itu laut, teman-teman, laut. Tapi ini masih ada jalan, jadi ya saya ikuti aja jalan ini. Ini mungkin nanti ujungnya pantai gitu ya, mungkin ya. Ini ada jalannya. Ada nggak sini? Wih, ada sih. Ini ada bekas botol minuman juga. Berarti ada yang masih ke sini, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ada jalan. Ini masih ada jalannya, tapi terlihat sangat jarang dilewati ini, teman-teman. Wah, ya bener. Ternyata ujungnya ini laut, teman-teman. Nah, kita lihat seperti apa ya laut di Alas Purwo ini. Nah, ternyata kita berada di pantai, teman-teman. Wow, kita lihat apakah di sini ada orang. Nah, wow, ini bisa nggak masuk kah? Berhenti aja lah di sini. Berhenti ya, teman-teman, di sini. Nah, teman-teman bisa melihat sendiri jalan yang saya lewati tadi. Nah, jalannya kayak gini. Dan melihat ke sana. Wey, ada pantai. Ini pantai yang jarang sekali dijamah, teman-teman. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, keren banget. Sangat keren sekali, teman-teman. Keren banget pantainya. Wow, pantai yang sangat luas banget. Luar biasa. Tidak ada orang sama sekali di sini, di pantai ini. Oh, luar biasa. Pasirnya sangat putih, teman-teman. Jarang sekali dijamah. Mungkin bisa menjadi apa ya? Bisa menjadi pilihan teman-teman kalau mau menikmati siang atau mau menikmati sunset, bisa di sini kayaknya. Keren. Pantai yang sangat putih pasirnya. Sekeliling ini adalah Alas Purwo, teman-teman. Alas Purwo semua ini. Alas Purwo semua. Wow. Kita berada di Pantai Alas Purwo. Ternyata tidak jauh jaraknya. Keren. Terima kasih, sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Saya mau menikmati indahnya siang menjelang sore di pantai ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantai yang sangat keren yang ada di Alas Purwo, teman-teman.